السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. الحمد لله، syukur banyak-banyak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama tambah ilmu kefahaman, untuk kita sama-sama tambah keyakinan kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan lepas kita ada sama-sama mengetahui berkenaan dengan krisis besar yang dihadapi oleh Saidina Umar. Yang pertama, peristiwa kemarau yang panjang. Yang kedua, penularan wabak taun amwas. Kita baca pada bulan lepas. Jadi kita sambung lagi pengajian kitab kita ni, iaitu seterusnya kemerdekaan bumi Syam. Kemerdekaan bumi Syam. Kalau kita kona lagi, kalau kita undur lagi, kita tengok bagaimana terakhir hak kita baca, iaitu pembukaan Baitul Maqdis. Iaitu pembukaan Baitul Maqdis yang telah dibuka oleh Saidina Umar Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu melalui Khalid bin Al-Walid. Jadi seterusnya kemerdekaan bumi Syam. Kemenangan tentera Islam di seluruh wilayah Syam ialah kemerdekaan sebenar buat seluruh penduduknya. Bukan sahaja kepada mereka yang menganut Islam, bahkan juga kepada penganut Kristian yang seagama dan semazhab dengan kerajaan Rom Bizantin. Kerajaan Rom yang memisahkan pemerintahan daripada petunjuk agama adalah sesat. Malahan terpesong daripada agama Islam, daripada agama Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kuasa raja yang mengatasi agama menjadikan kerajaannya zalim terhadap seluruh agama. Maknanya agama Kristian ni, ajaran dia yang sebenar adalah kerajaan, iaitu pemerintahan yang melibatkan agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Bukan sahaja agama Islam sahaja yang mana kerajaan itu, pemerintahan itu mesti melibatkan agama, tetapi kerajaan ataupun ajaran Nabi Isa alaihi salam hu asal pun, pemerintahan tidak boleh terasing daripada agama. Walaupun rajanya tidak mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan, namun bertindak dengan menjadikan tahta kerajaan untuk memerintah rakyat dengan hukum sendiri dalam perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak istihar dia ni raja, tidak istihar dia ni Tuhan, sebagaimana Firaun laknatullah mengaku dia ni Tuhan, tetapi beliau ataupun mereka bertindak
menjadikan kerajaan itu memerintah rakyat dengan hukum sendiri. Hal ini demikian kerana perkara tersebut di luar kemampuan akal manusia dan ianya adalah satu bentuk kezaliman. Padahal Allah Ta'ala telah menyatakan perkara itu secara nas dalam kitab Taurat yang diwajibkan diamalkan bersama kitab Injil. Sama aja. Maknanya ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sama. Inilah perintah Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam turut diperintah oleh Allah sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan firman Allah yang berikut. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annana muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kamu kepada satu kalimah yang bersama di antara kami dengan kalian, iaitu apa? Kita semua tidak menyembah selain daripada Allah dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu pun, dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain daripada kitab Allah. Kemudian jika mereka, yakni ahli kitab itu, berpaling, enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kalian bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Surah Ali Imran ayat 94. Sebab itulah kalau kita ngaji dalam kitab fiqh, bagaimana kita ngaji berkenaan dengan ahlul kitab, mengaji tentang ahlil kitab berkenaan dengan sembelihan. Sembelihan ahli-ahli kitab ni halal untuk kita makan. Ahli kitab ni bermaksud ahli-ahli ataupun orang-orang yang mengikut syariat nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dia ikut syariat nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi syariat yang mereka ikut ni yang sebelum diselewengkan oleh padri-padri mereka. Kalau kita tengok dalam syariat-syariat agama-agama dulu, zina diharamkan, arak diharamkan, judi diharamkan, sama je dengan syariat yang dibawa oleh nabi kita. Tetapi apabila diselewengkan, dia panggil tahrif, apabila diselewengkan oleh padri-padri mereka, maka macam-macam dah berubah. Kita tengok Bible hok pada hari inilah berubah, banyak kara dah daripada Injil hok dulu. Maka sebab tu dulu perkahwinan ahli kitab dengan orang Islam ni halal. Tak perlu, dia tak perlu mengucap dua kalimah syahadah. Perkahwinannya adalah halal sebab dia ni ahli kitab yang berpegang dengan ajaran asal Nabi Isa alaihi salam. Dia juga ahli-ahli kitab, orang ada kitab Zabur, Taurat dan juga sebagainya. Sembelihan mereka halal dimakan oleh orang Islam. Dia sama telah lah kita, dia boleh makan. Dia sembelih pun kita boleh makan. Cuma jari buti mata lah nak jumpa pada hari ini betul-betul ahli kitab pada zaman moden lah ni. Kalau zaman dulu-dulu, jumpalah ni ahli kitab, dia berpegang dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Tapi lah ni payahlah jari butir mata kita nak jumpa. Kalau jumpa pun di tanah-tanah Arab, tempat kita Malaysia ni tak ada ahli kitab. Jangan pula orang panggil nyokato negara kita ni ahli kitab, bui korek tu, bui korek ni, semua sembelih kita pakak-pakak makan. Tak boleh lah.
Tempat kita ni tak ada ahli kitab. Tapi nak royaknya syariatnya sama. Iaitu ke apa? Alla na'buda illallah. Aku ke, mu ke, orang, aku ni orang Islam ke, aku ni umat Nabi Muhammad ke, ataupun kamu ni bawa syariat pengikut Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, sama ya kita. Iaitu alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Mu kena sembuh Allah Ta'ala. Jangan sesekali kamu jadikan Allah Ta'ala ni syirik. Sama je. Ha, persamaan kita adalah sama daripada segi menyembuh Allah Ta'ala, Tuhan yang sama. Kezaliman bukan sahaja berlaku dalam aspek kehakiman, seperti mana yang difahami oleh mereka yang salah cara berfikirnya. Bahkan kezaliman juga sebenarnya merakumi seluruh urusan kehidupan apabila tidak menepati seluruh keperluan kehidupan manusia. Ni kita bercakap tentang zalim, kezaliman. Melakukan kezaliman ini disebut oleh pengarang bukan dalam bab hakim semata-mata, tetapi melibatkan semua perkara yang mana perkara itu apabila tidak berasaskan kepada agama, tidak berasaskan kepada akidah, kepada Islam, maka ia dikatakan sebagai zalim. Begitu juga keadilan ini dia kena sama rata. Sama rata ni mengikut agama, mengikut keperluan agama. Bukannya keadilan ini mengikut akal semata-mata. Tapi orang yang bawa keadilan yang dia fikir dengan akal semata-mata, maka dia tidak berfikir dengan ajaran agama. Sebagai contoh, orang panggil group sisters in Islam. Group sister in Islam yang memperjuangkan liberal, yang memperjuangkan orang, dia kata hak kesamarataan bagi perempuan, bagi wanita. Grup ni, grup Islam liberal. Dia bawa hak kesamarataan bagi wanita. Tapi dia ikut akal dia. Sebagai contoh, kalau lelaki boleh menjadi imam dalam semayah, orang tina pun boleh menjadi imam dalam semayah, makmur dia lelaki. Kalau orang jatuh boleh jadi tok imam, orang tina pun boleh jadi tok imam. Dia fikir dengan akal. Adil bagi dia tu. Kalau lelaki harta saka boleh 1/2. Orang tina pun boleh 1/2 juga. Kalau suami ada hak untuk ceraikan isteri dia, maka isteri pula ada hak untuk menceraikan suami dia. Ini perjuangan dia. Kita baca ketakhijah dia. Kita baca pelembagaan dia. Lagu ni lah yang dibawa oleh sister in Islam. Kerana keadilan dia ikut pala otak dia. Dia tidak ikut agama, tidak ikut syariat, dia ikut pala otak dia. Maka lagu itulah adil di sisi dia. Ini bahaya. Bahaya apabila kita guna akal semata-mata, tidak berlandaskan kepada syariat, tidak berlandaskan kepada agama, punuh jahannam. Dalam semua perkara, apabila akal digunakan semata-mata, maka dia akan punuh jahannam. Sebagaimana disebut dulu-dululah, hukuman takzir sudah ada dalam mahkamah persekutuan. Kenapa hukum takzir ni kena ada dalam mahkamah syariah? Sedangkan takzir hak tu pun ada, hak ni pun ada, maka batallah hak dalam mahkamah syariah. Moga sama-sama takzir, dia mikir dengan kepala otak. Sedangkan takzir dalam mahkamah syariah ni berlandaskan kepada nas syarak, berlandaskan kepada Al-Quran, berpandukan kepada As-Sunnah. Berbanding dengan takzir dalam mahkamah persekutuan, dia tidak ada ruh agama, dia tidak ada ruh syariat. Walaupun namanya sama, tapi tidak sama kerana kita fikir dengan akal, kena kembali kepada syariat Islam. Sebab tu adil kena jangan berlandaskan kepada akal semata-mata, tapi kena berpandukan kepada syariat Islam. Hal ini termasuklah dalam aspek roh
jasad individu, keluarga dan masyarakat, sama ada daripada kalangan sebangsa dan seagama mahupun berlainan bangsa dan juga agama. Noaya Islam ni menjaga keadilan, melarang melakukan kezaliman walaupun ke atas bangsa sendiri mahupun kepada orang lain. Sama-sama Islam tidak boleh berlaku zalim, apatah lagi berlaku, tidak boleh berlaku zalim kepada orang bukan Islam. Sama je Islam ini, kerana dia meletakkan keadilan untuk semua. Jika berlaku hal sedemikian, maka akan menyebabkan berlakunya salah guna kuasa dalam mentadbir negara dan menguruskan harta. Seterusnya, sesebuah kerajaan itu akan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat semata-mata untuk mengekalkan kuasa. Hal ini samalah dengan salahnya dalam urusan ibadat menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita belajar sirah nabawiyah ketika mana wahyu yang Allah taala bagi kepada Nabi untuk Nabi sampaikan kepada manusia. Nabi kena bawa lima perkara. Lima perkara hak Nabi kena bawa. Kita baca dalam sirah nabawiyah, dakwah Nabi ni Nabi kena bawa lima perkara kepada penduduk-penduduk Mekah, kepada manusia seluruhnya. Antara lima perkara tadi iaitu kena keyakinan kita kepada agama kita bahawasanya kita hanya layak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama yang syumul, agama yang menyeluruh. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam bukan semata-mata kena faham dalam bab ibadat. Islam hok Nabi bawa bukan semata-mata kena faham dalam bab ibadat, bukan semata-mata kena faham dalam bab munakahat, bab nikah kahwin, nikah ceradak. Tetapi Islam yang dibawa oleh Nabi kita ni, kita kena faham daripada segala aspek kehidupan manusia, dalam bab politik, dalam bab ekonomi, dalam bab memerintah, apa sahaja hok Nabi bawa, itulah agama Islam. Sebab itulah pengarang kata salahnya kita hanya fokus dalam bab ibadat semata-mata. Dalam bab ibadat, alhamdulillah, kita belajar sungguh-sungguh dalam bab ibadat. Kerana ibadat ni menentukan sama ada sah ataupun batal. Ambil air semaya tak betul, batal semaya kita. Kalau semaya tak betul, batal semaya kita. Ni mesti orang pergi Mekah tebing buat benda-benda arah, maka batal haji kita. Kita belajar sungguh-sungguh dalam bab ibadat, alhamdulillah. Ini satu kejayaan kita kerana orang kita ni reti dalam bab ibadat. Tapi tidak terhenti setakat tu saja. Dalam bab-bab yang lain, dalam bab ekonomi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala telah menghalalkan jual beli, wa harrama ar-riba, dan Allah Taala telah mengharamkan riba. Kalau kita ngaji tafsir Al-Quran, Allah Taala dia tidak guna kata ganti diri. Dalam bahasa Arab dia panggil dhamir. Huwa huma hum ya huma huma. Huwa huma hum ya huma huna, anta antuma antum anti antuma antunna. Ni orang panggil dhamir. Allah Taala tak guna dhamir. Allah Taala guna wa ahalla aku. Allah Taala tak guna dhamir, dia guna diri dia. Aku telah menghalalkan jual beli dan aku juga telah mengharamkan riba. No ayat betapa pentingnya haram riba ni, Allah Taala tak guna ganti diri orang lain, Allah Taala guna aku. Aku menghalalkan jual beli dan aku telah mengharamkan riba. Tiba-tiba dalam bab nego galik-galik kita buat in orang panggil transaksi riba, wal iazabilah. Begitu juga dalam bab-bab yang lain.
Maknanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah Islam yang syumul, Islam yang menyeluruh. Apabila kuasa pemerintahan dijadikan peluang untuk diri dan kelompoknya secara melulu, hal itu akan menyebabkan berlakunya dua perkara yang menurut bahasa Al-Quran pernah menjatuhkan seluruh kuasa besar dunia. Dua perkara tersebut ialah tara, iaitu zalim, dan fasad, iaitu maksiat dan kemungkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu sukhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alayhim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentang kamu wahai Muhammad. Ini janji Allah. Kok mana-mana pun Allah Ta'ala akan membinasakan orang-orang yang menentang kamu wahai Muhammad. Tidakkah engkau memerhatikan bagaimana Tuhan kamu telah melakukannya terhadap kaum 'Ad yang kufur derhaka, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, tiangnya sesuai dengan penduduknya, bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah diciptakan sebelumnya, tentang besar dan juga kukuhnya di segala negeri pada zamannya. So Allah Ta'ala bawa cerita kaum 'Ad. Kaum 'Ad ni dia bina bangunan yang tinggi-tinggi. Zaman dulu tak serupa zaman kita. Zaman lah ni bina lah bangunan setara mana pun kita tak pelik. Kalau kita tengok dokumentari negara Cina tu macam-macam dia buat. Tak pelik zaman lah ni. Ni zaman dulu. Beratus-ratus tahun dulu. Bagaimana kaum 'Ad ni besar di lembah Wadil Qura, iaitu tempat tinggal dia. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita mari mikir. Kedua, kaum Samud. Kaum Samud ni hebat tak hebat dia, tempat tinggal dia, dia pahak bukit, pahak gunung, buat tempat tinggal dia. Kita buat rumah, kita ambil batu daripada kuari, pasir daripada kuari, ambil buat rumah. Tak, dia pahak gunung. Ni hebat tak hebat teknologi orang dulu. Gunung sendiri tu dia katok buat rumah, duduk dalam itu. Hebat ni teknologi orang dulu. Tapi dua-dua Allah Ta'ala hancurkan kerana derhaka kepada Allah. Yang ketiga, wa fir'auna dhil autad. Yang ketiga, mu tengok kedok apa yang berlaku kepada Fir'aun. Lalu mereka banyak melakukan kerosakan dan juga bencana-bencana di dalam negeri tersebut. Kaum 'Ad, kaum Samud, puak-puak Fir'aun. Tengok Fir'aun pada hari ini, tengok negara-negara Mesir. Sampai ke saat ini piramid masih kekal berdiri teguh. Tak ada kerek, tak ada runtuh, kekal berdiri teguh. Kalau kita pergi Mesir boleh tengoklah bersama mana orang panggil piramid ni. Batu dia ni tinggi pada kita, besar pada kita, so batu. Bayarlah. Semua ni kaum 'Ad, kaum Samud dan juga Fir'aun ini, Alladzina taghaw fil bilad. Persamaan yang ada kepada tiga-tiga mereka ini, mereka telah zalim apabila mereka memerintah. Apabila mereka memerintah, Allah Ta'ala hancurkan mereka. Fa'aktharu fihal fasad. Kerana mereka banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sebab itulah pembangunan mesti selari dengan agama. Kalaulah pembangunan semata-mata tidak ada agama, tidak ada Islam,
maka mereka akan melakukan tanpa mendapat panduan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Dan dengan demikian Tuhanmu telah mencurahkan ke atas mereka paluan azab. Hebat sama mana pun buat mangune, hebat sama mana pun piramid kamu, hebat sama mana pun orang panggil tempat tinggal kamu, maka fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah Ta'ala hancurkan kamu. Allah Ta'ala hancurkan kamu kerana apa? Allazina tagaw fil bilad. Kerana kamu buat zalim. Kerana kamu orang panggil tidak melaksanakan keadilan di dalam pemerintahan kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu tetap mengawas dan membalas, terutamanya balasan akhirat. Ayat ni dalam suratul Fajr, ayat ni hingga ayat 14 ni telah memberikan kepada kita gambaran bahawasanya maju secara mana pun manusia, maju secara mana pun orang, tetapi maju mana pun tamadun, tapi kalau tidak ada agama, tidak ada ruh agama, biasa jadi kucak kacik. Sebab itulah dalam agama kita, kita jaga maqasidus syariah. Kita jaga maqasidus syariah. Mula-mula sekali kita jaga agama, hifzuddin. Kenapa kena jaga agama? Bagaimana nak jaga agama? Kita laksanakan undang-undang, tidak dibenarkan bagi orang Islam ni murtad. Tak boleh murtad muda-muda. Kalau kita bagi orang ni murtad muda-muda, keluar agama Islam ni muda-muda, wal'iyazabilah, berterabur orang kita. Sebab itulah murtad ini tidak sebagaimana agama lain. Agama Kristian nak masuk agama Buddha, masuk gitu je. Tapi Islam, dia ada peraturan dia. Sebab tadilah hifzuddin, kita nak jaga agama. Hifzul mal, kita nak jaga harta. Jaga harta ni, maka Islam melarang perbuatan mencuri. Orang murtad, faqtulu man badala dinahu faqtulu. Siapa-siapa hok murtad, dia kena bunuh. Orang curi pula, siapa-siapa mencuri, kena kerak tangit. Kerana nak jaga hifzul mal. Lepas tu pula nak jaga hifzuddin, orang panggil hifzun nafs, jaga nyawa. Bagaimana nak jaga nyawa? Tak boleh bunuh orang sewenang-wenang. Puah ada saja bunuh orang, puah ada saja timbuk orang, tak boleh. Kerana kita nak jaga hifzun nafs, jaga diri. Lepas tu pula hifzun nasab, kita jaga keturunan, iaitu kita mengharamkan zina. Siapa-siapa berzina, kita rejam sampai mati. Kita sebak sebanyak 100 kali sebatik bagi orang yang tidak berkahwin. Ni maqasidus syariah yang ada dalam agama kita. Akhir sekali, iaitu hifzul mal. Iaitu hifzu orang panggil mal, kita jaga harta, jaga diri. Hifzul aql, kita jaga akal kita. Bagaimana kita jaga akal kita? Islam larang kita minum minuman yang memabukkan. Tapi sedih kita tengok orang-orang kita hok tidak dalam negeri kita lah, hok dalam negeri-negeri hok halal arak, hok halal arak, hok banyak kelak malam, hok banyak kelak judi. Dia pergi botol arak ni supaya pergi botol mineral. Tak ada rasa gapo-gapo, tak ada rasa kembel, tak ada rasa jijik, tak ada rasa gapo-gapo. Pergi botol arak tu, Allahu Akbar. Tak ada rasa gapo-gapo. Dari kelak malam pula, keliling-keliling dengan tino hok bukan mahram, pakai ye pelik-pelik. Pergi botol arak, bayarlah. Alhamdulillah, tempat kita tak ada. Syukur banyak-banyak tempat kita ni kelab malam tak ada, judi tak ada. Tak ada berlaku. Alhamdulillah. Kita tak nampak situasi lagu tu. Acu dia tempat lain. Dengan botol aroknya, dengan aroknya. Nak beli air mineral, kabar-kabar tepi air mineral tu. Ada botol arok, peti yang sama. Allah tak gamuk kita nak ambil. Ni, orang panggil pemerintahan yang tidak ikut agama, yang tidak ikut syariat,
maka berlakulah sebagaimana kita tengok pada hari ini. Al-Quran menegaskan dua sebab yang menjatuhkan kuasa besar terdahulu, iaitu tagha yang bermaksud zalim dan fasad yang bermaksud maksiat. Kedua-dua dosa besar ini telah menumbangkan kuasa besar yang hebat, tamadun kebendaan seperti mendirikan bangunan tinggi dan kukuh atau mempunyai bala tentera yang ramai dan juga kuat. Kesemua Rasul alaihi salatu wassalam diutuskan supaya membebaskan manusia daripada belenggu dua kejahatan tersebut. Kedua-duanya bermula apabila manusia terpesong daripada akidah tauhid yang menjadi asas penting kepada peranan mereka diciptakan di dalam dunia ini. Bila tinggal agama, bila tinggal akidah, lagu itulah yang akan berlaku. Kerajaan Rom dikatakan menganut agama samawi, iaitu agama langitlah. Maknanya agama samawi ini iaitu kitab-kitab mereka yang diturunkan oleh Allah Taala, Zabur, Taurat, Injil, yang berasaskan kepada akidah tauhid. Berbeza pula dengan kerajaan Parsi yang menganut agama Majusi yang nyata syiriknya. Agama Majusi ni orang panggil tidak agama samawi kerana dia sembuh api. Agama samawi ni agama yang Allah Taala turunkan daripada langit sebagaimana ambo sebut tadi, iaitu asalnya berasaskan kepada akidah tauhid. Walaupun demikian, perlu difahami bahawa raja-raja Rom telah memesongkan agama samawi kepada syirik dengan mencampur adukkan agama asal mereka dengan agama Kristian yang dianuti kemudiannya. Akibatnya, mereka menjadikan agama sebagai alat untuk berkuasa, bukannya petunjuk ke jalan yang benar. Kerajaan Rom ni asalnya kerajaan samawi, tapi raja-raja dia, paderi-paderi dia, dia campur aduk dengan agama Kristian, dengan agama-agama campur aduk. Akhir sekali berkucar waya, tak ada dah ahli kitab, tak ada dah tauhid kepada Allah. Paderi-paderi ini maksum. Paderi-paderi dia ni maksum. Maksum pun haram berkahwin, berzina tak apa. Ni pelik agama lain. Berkahwin tak boleh. Paderi berkahwin tak boleh. Tapi berzina tak apa. Hak itulah lahirnya orang panggil air holy dan juga sebagainya ni. Ini orang panggil perbandingan agama ni. Dia perbahasa yang panjang. Perbandingan agama ni perbahasa dia panjang. Tapi kemuncak daripada muqaranah al-adiyah ni. Dalam bahasa Arab panggil muqaranah al-adiyah. Kembali kepada syariat yang sama. Sebagaimana kita belajar tadi, ahli kitab mereka ni ahli orang panggil agama samawi. Syariat mereka sama. Kalau kita cari, akhir sekali kembali kepada syariat Islam. Sebagaimana kita baca zamir dulu, sirah Nabi yang terdahulu, Nabi jumpa dengan Paderi Buhaira. Ketika mana Nabi tak jadi Nabi lagi, pak saudara dia bawa, Abu Talib bawa Nabi ni nego ke negara Syam. Maka jumpalah dengan Paderi Buhaira. Maka Paderi Buhaira tengok tanda-tanda yang ada kepada Nabi ni, sama dalam kitab dia. Sama dalam kitab dia. Dia kata, Muhammad ni akan menjadi Rasul akhir zaman yang dia akan dimusuhi oleh semua manusia. Takut Abu Talib. Kenapa? Kerana paderi-paderi dulu, ahli-ahli kitab dulu, mereka tahu tanda-tanda kenabian itu ada dalam kitab-kitab mereka. Adanya orang panggil khatamun nubuwah. Kita belajar Syama'il Muhammadiyah, kan? Ada khatamun nubuwah di antara bahu, di antara belakang Nabi ni ada khatamun nubuwah. Ada kata besar penumbuk, ada kata besar telur burung. Waktu khilaf ulama, boleh tengok dalam khatamun nubuwah, bak khatamun nubuwah dalam Syama'il Muhammadiyah. Kalau boleh,
dalam bulan Rabiul Awal ni kita buat daurah Syama'il Muhammadiyah. Moga Rabiul Awal ni bulan Nabi lahir. Kalau boleh sebulan tu kak ataupun sehari tak kira lah, kita pakat-pakat ngaji Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Start daripada awal sampai ke akhir dia ajar berlaku. Hok mana ngaji tu ngajilah alhamdulillah. Hok mana tak pernah ngaji lagi, dia tulis sosa. Bagaimana muka Nabi, bagaimana wajah Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana Nabi berjalan, macam-macam. Cara Nabi makan, cara Nabi minum, pakaian Nabi, macam-macam duduk dalam tu. InsyaAllah masuk bulan Rabiul Awal ni, kita buat daurah. Panggillah ustaz mana-mana ko, panggil buat daurah Al-Muhammadiyah, biar kita semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Padri Buhairak ni dia tahu, kerana dalam kitab-kitab mereka adanya khatamun nubuah tadi. Ini baru ajaran Islam yang sebenar. Sebab itulah penduduk-penduduk Madinah dia mudah menerima ajaran Islam, kerana padri-padri ataupun orang-orang alim dari agama lain masih hidup dalam negara Madinah. Dia tengok tanda-tanda kenabian, dia tengok tanda Nabi kecek, dia tengok cara Nabi kecek, cara Nabi kecek dan juga sebagainya. Dia kata inilah Nabi akhir zaman yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena beringat dengan ajaran-ajaran hok pelik-pelik yang ada pada hari ini. Pelik-pelik ajaran hok ada pada hari ini. Ajaran hok pelik-pelik ni adik kakak, dia tidak buat dalam rumah. Dia tidak mengajar dalam rumah. Dia tidak mengajar dalam bangunan, dia mengajar dalam TikTok. Siapa pernah tengok ajaran Imam Mahdi? Ajaran Imam Mahdi ni dua orang lelaki duduk mengajar dalam TikTok pasal Imam Mahdi. Pelik-pelik dia royak. Macam-macam dia royak, mengaruk tak betul berlaku. Tak tahunya ada orang ikut, ada orang pakar, ada orang caya. Ni ajaran Imam Mahdi ni antaranya dah kata Imam Mahdi sudah ada pada hari ni. Lepas tu Imam Mahdi ni tahu dah siapa-siapa. Macam-macam lah dia royak benda-benda hok mengaruk. Kalau Imam tak kuat, tak payah tengok. Takut orang sini dia ikut Imam Mahdi pun. Tak ikut Imam semaya kita. Hok mana Imam tak kuat, tak usah tengok. Takut terpengaruh. Tapi kesimpulan hamba boleh royaknya, dia guna akal semata-mata. Ini bahaya. Dia guna logik semata-mata. Dia guna akal semata-mata. Maka masalah dah dalam dia memahami agama. Sebab itulah kalau kita ikut akal semata-mata, tak ikut agama, ulama jawab lama dah dalam kitab-kitab mereka. Gapo ulama kata, kalulah agama ni mupehe melalui logik agama, logik akal semata-mata, maka mu tak kepehe siapa bila-bila. Apabila khuf, kamu diwajibkan sapu hatta. Khuf ke khuf? Khuf ni bahasa Arab. Bahasa mudah pehegak stoking ni. Stoking kulit. Hok orang pakar musim sejuk. Khuf ni kita belajar dalam kitab fiqah mashu khuf. Sapu khuf ni sapu hali atas. Bapa sapu hali atas, jangan fikir dengan akal. Sepatutnya khuf ni hok kita jalan sapu hali bawah lah. Bila ambil wuduk sapu hali bawah. Tapi agama kata mengena sapu hali atas. Kalau mau fikir dengan akal agak punah jahannam. Sepatutnya khu ni siapa halik bawah, kerana tempat hak jalan itulah cemak. Tapi Islam kata khuf mu kena siapa halik atas. Maka agama ni mu tak boleh fikir dengan akal, tak boleh fikir dengan logik semata-mata, kena berpandukan kepada akidah, kena berpandukan kepada syariat, barulah kita akan jalan dengan betul. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung pula boleh lepas, boleh depan kita masuk tajuk yang baru. InsyaAllah kita masuk tajuk yang baru, iaitu kemarahan ke Mesir. Sayyidina Umar dan juga tentera-tentera Islam ni bila dia buka kota Syam, maka dia telah sambung, telah orang panggil menyambung
Orang panggil perjalanan dia, kuasa dia ni sampai ke Mesir, insya-Allah kita sambung boleh depan. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.